Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu cara menaklukkan janda dengan keris semar mesem. Karena di era sekarang itu entah kenapa ya, para laki-laki itu lebih menghendaki janda. Ada sebagian juga yang memang yang dicari perawan, tapi ada sebagian orang memang lebih menghendaki janda. Bisa jadi karena janda ini cantik, bisa jadi karena janda ini kaya, berbagai macam alasan. Intinya adalah dia lebih banyak menyukai janda. Nah, cara untuk menaklukkannya gimana dengan keris semar mesem? Karena orang-orang seperti ini susah sekali ditaklukkan. Apalagi untuk orang awam ya. Jadi tanpa ageman itu agak susah. Nah, mereka mencari jalan supaya janda ini tertarik. Nah, ada suatu cerita. Saya punya seorang sahabat ya. Kebetulan dia itu berjualan buah. Nah, dulu dia hanya ngemper di toko orang, punya janda ini. Nah, akhirnya dia berkeinginan mendapatkan janda ini, tapi janda ini cuek. Akhirnya dia minta bantuan. Nah, saya kasih ageman semar mesem. Apa yang terjadi? Setelah keris semar mesem itu dipegang, ya, lalu dibacakan mantra. Ketika melihat janda itu, dia mencoba berinteraksi. Akhirnya apa? Janda ini respon kepada dia. Terus akhirnya dinikahi. Nah, padahal janda ini kaya raya, memiliki sebuah kios besar milik pribadi, bukan sewa. Akhirnya kios tersebut ya menjadi milik berdua. Dia juga apa, lapaknya yang kecil semula itu menjadi lebih besar, bisa berkembang ya di depan apa kiosnya itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan keris semar mesem ini dari saya, nah, nanti ketika Anda bertemu dengan janda itu, kalian pegang kerisnya seperti ini ya, lalu bacakan mantra. Setelah itu coba komunikasi dengan janda itu. Nah, itu syaratnya atau itu caranya. Nah, cara untuk mendapatkan keris semar mesem ini bagaimana? Silakan konfirmasi ke saya langsung pribadi, ke WA ataupun ke asisten saya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan ini, diritualkan agar jandanya cepat ketarik, cepat menjadi hak milik Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.